Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Nah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya, karunianya kepada kita semua, terutama nikmat keimanan. Nikmat dengannya seluruh ibadah kita terbangun di atasnya. Demikian pula nikmat di mana kita saat ini berada. Yaitu di dalam majelis ilmu. Majelis ilmu secara umum adalah majelis yang dipuji oleh para malaikat, majelis yang dipuji oleh seluruh makhluk dan didoakan tidak sekedar memuji, bahkan juga didoakan olehnya. Yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mentarhib orang yang menuntut ilmu, marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang bagi orang yang menuntut ilmu. Orang sekedar mendudukkan dirinya di dalam majelis ilmu itu fadilahnya luar biasa. Apa dia? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan mengatakan bahwasanya apa, ghafartu lahum kullu man halal, ghafartu kulluhum. Terus para malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, di sana ada orang yang datang, ya mungkin ada mau bisnis, mungkin hanya lelah, mungkin hanya ini dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala ubali, wala ubali, saya tidak peduli. Bahwasanya semua orang yang duduk dalam majelis ilmu zikrullah, maka itu adalah orang yang saya ampuni. Maka di antara fadilahnya minimal orang kita diampuni dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah adalah senantiasa hadir dalam majelis. Tidak sekedar apa? Tidak sekedar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu ada dosa yang diampuni dengan istighfar, ada dosa yang harus diampuni dengan melalui dengan perbuatan, ada dosa yang harus dimaafkan juga dari orang lain. Orang lain. Kalau memang dosa kita berkaitan dengan orang lain. Kemudian karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Kita ini duduk juga di sini, kita akan membacakan Al-Qur'an, membacakan apa pemahaman yang sebenarnya di dalam ayat Allah, apa yang dengannya, karena Al-Qur'an kan ditafsirkan dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, kemudian apa tadi? Kemudian Al-Qur'an dengan hadis. Kemudian apa, Al-Quran dengan apa, ad-diraya wal akal. Dengannya ketika seseorang membaca tafsir, maka tidak luput dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak luput dari hadis Rasulullah sallam, karena tidak bisa seseorang hanya menafsirkan Al-Quran sekedar bahasa Arab saja, tidak bisa. Sekedar memahami bahasa saja. Walaupun bagaimanapun modalnya dia tidak bisa. Maka dia harus terikat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita mau bahas adalah apa dia? Firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perkataan sebagaimana Allah adalah zat yang paling mulia. Zat yang paling mulia. Demikian juga ketika seseorang mempelajari ilmu hadis, maka dia adalah mempelajari perkataan manusia, ya tentunya dengan wahyu, perkataan manusia yang terbaik.
yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan memberikan pengaruh dalam tingkah lakunya, dalam ibadahnya, dalam tutur katanya. Seluruh gerak-gerik seseorang, apa saja dia pelajari, maka itu akan memberikan pengaruh. Kemarin kita sudah ulangi hadisnya bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa di antara makna hadis ini adalah bahwa apa dia? Pendidikan, iya, ilmu itu dapat merubah seseorang. Pendidikan yang kita peroleh, ilmu yang kita raih itu akan mempengaruhi seseorang. Perhatikan saja orang yang belajar kedokteran, orang yang belajar pertanian, orang yang belajar perguruan, iya, menjadi guru dan seterusnya, akan tampak pada tutur katanya, akan tampak pada perilakunya. Maka demikian yang kita harapkan di dalam mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana firman Allah ini teraplikasi dalam tutur kata kita, pandangan kita, perbuatan kita, cara kita beribadah, bermuamalah kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia, bahkan di hadapan seluruh alam. Itu kita harapkan di sana adalah bagaimana Al-Qur'an ini memberikan pengaruh pada diri kita. Kenapa? Karena Al-Quran, tidak ada lagi kalam yang lebih indah daripada Al-Quran. Tidak ada lagi kalam yang lebih memberikan keuntungan bagi seseorang kecuali Al-Quran. Setiap hurufnya akan diberikan pahala bagi kita. Setiap hurufnya akan diberikan seseorang apabila dia membacanya. Memberikan pahala minimal 10. Kemudian dia akan dilipat gandakan. Maka yang kita pelajari saat ini adalah Al-Quran, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik di antara ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada hadis qudsi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan hadis qudsi itu di dalam Al-Quran? Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalimatnya, kata-katanya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarang. Ya, artinya betul-betul pilihan, walaupun hadis qudsi itu juga adalah pilihan karena dia datangnya dari Allah. Tidak mungkin dia menurunkan suatu hadis, suatu firman kecuali dia memberikan maslahat bagi diri kita, untuk akhirat kita, dan terhadap orang lain. Bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Qur'an ini kita sekedar disandarkan saja hanya kepada Allah, itu sudah membuahkan apa? Kehormatan, keindahan tersendiri, kebanggaan tersendiri, tentang ucapan ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, yang dengannya, kata para ulama, asyraful ilmi aw asyraful ulum bisyarafil ma'lum. Mulia atau tidaknya sebuah ilmu tergantung apa yang kita mau ilmui. Ilmu tersebut kita mau gunakan apa dia? Nah, ilmu ini Al-Quran, ilmu tafsir, apa tafsir yang kita belajar, yang mau kita pelajari ini, insyaAllah, adalah ilmu yang berkaitan tentang Allah. Dia adalah ucapan terbaik. Maka kata-kata kita harapkan adalah kata-kata yang terbaik juga di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Pemahaman yang kita harapkan dalam memahami Al-Quran, tafsir para ulama ini, adalah pemahaman yang terbaik, yaitu di atas pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka kata para ulama tadi, saya ulangi, al-ilmu bisyarafil ma'lum. Ilmu itu tergantung bagaimana terhormatnya, bagaimana kemuliaan yang mau diilmui. Ya, orang merasa berharga ilmu kedokteran karena memang memberikan nilai yang begitu tinggi di hadapan manusia. Padahal ini hanya untuk sesama manusia atau sesama hewan mungkin. Maka perhatian seseorang terhadap ilmu tersebut, ilmu kedokteran, ilmu apa saja selain daripada Al-Quran, selain daripada ilmu dini, ilmu-ilmu dunia itu, manusia memberikan porsi dalam hidupnya untuk mempelajarinya. Maka hendaknya bagi kita sebagai orang yang beriman adalah bagaimana perhatian kita lebih tinggi, lebih mendalam, lebih punya perhatian terhadapnya, terhadap Al-Quran itu sendiri. Apalagi tafsir Al-Quran.
Ya, tafsir Al-Quran. Kita ini mau memahami apa itu Al-Quran. Apa itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita di dalamnya. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak sejumlah ilmu, apa, kitab, buku-buku dikarang berjilid-jilid, puluhan jilid, iya, ribuan, bahkan daripada apa, para ulama mengarang buku, tafsir, kitab tafsir, hanya untuk memberikan pemahaman terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara ulama rela meninggalkan kekayaannya, rela meninggalkan anaknya, rela meninggalkan istrinya, rela meninggalkan apanya, dunianya, dalam rangka bagaimana dia bisa memahami dan memberikan pemahaman terhadap orang lain. Sebagaimana pengarang buku ini, tafsir Jalalain, tafsir Jalalain. Nah, kita mulai dari apa? Dari mana tafsir itu sendiri? Saya catat-catat, no? Dan ada di situ, di sini ada. Tafsir secara bahasa artinya adalah al-ibana. Tafsir adalah, kita mulai ala barakatillah, bahwa tafsir secara bahasa adalah al-ibana wa kashful mughatta. Apa al-ibana? Dia adalah penjelasan wa kashful mughatta, dan menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Menyingkap terhadap sesuatu yang tersembunyi. Itu secara bahasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Nah, saya tidak datang, dan وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ, dan mereka tidak mendatangimu dengan membawa bimasal. Apa dia masal? Para nabi maksudnya. Bimasal dengan bahasa-bahasa, ibarat-ibarat, jumlah-jumlah, kalimat-kalimat. Illa jinaka bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Wa ahsana tafsira, dengan sebaik-baik tafsir. Apa dia? Sebaik-baik penjelas. Sebaik-baik penjelas. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala al-munazzal. Ilmun yufhamu bihi kitabullah ta'ala al-munazzal ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa bayani ma'anihi, wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Wa bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Khalas. Mukarrir. علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه وحكمه. Itu apa? Ilmu yufham, dia adalah tafsir, adalah ilmu dengannya kita memahami apa Al-Quran atau kitabullah dapat dipahami. Al-munazzalu, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayanu ma'anihi, dan penjelasan akan makna-maknanya. Wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi,
dan bagaimana kita bisa mengambil hukum-hukum yang ada di dalamnya, wahikamihi, dan kata-kata hikmahnya di dalam, atau ya kalimat atau hikmah di dalam Al-Quran. Itu apa penafsiran, apa istilah menurut Al-Imam Az-Zamakhsyari. Menurut Al-Imam Az-Zamakhsyari, nama kitabnya apanya, beliau terkenal dengan tafsirnya Al-Kasyaf. Namun ini dibangun di atas, dia adalah orang Mu'tazilah. Dia orang Mu'tazilah. Pemahamannya adalah Mu'tazilah. Kemudian pengertian yang lain menurut istilah. Ilmun yufhamu an kayfiyatin nutki. Ilmun yufhamu an kayfiyati an-nutki bi alfazil Qur'an. Ilmun yabhasu. Ilmun yabhasu an kayfiyati an-nutki. Bi alfazil Qur'an. بألفاظ القرآن ومدلولاته ومدلولاتها علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية الإفرادية والتركيبيه نعم الافراديه والتركيبيه كف والتركيبيه خلاص ومعانيها التي تحمل عليها ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك وتتمات لذلك نعم هذه pengertian dari Al-Imam Abu Hayyan Abu Hayyan صاحب التفسير واهل اللغه bahasa nahwu dan seterusnya صاحب الاعراب القران Nah, itu makna apa? Ilmun yabhasu an kayfiyatin nutqi. Ilmun maksudnya ilmun di sini adalah segala macam bentuk ilmu. Ilmu apa saja dalam Al-Qur'an ada. Ya kan? Tafsir juga begitu. Apa saja yang disebutkan di dalam tafsir atau di ilmu yang dibutuhkan, maka tafsir juga menyebutkan demikian makna dari Al-Qur'an. Yabhasu an kayfiyatin nutqi bi alfazil Qur'an. Yabhasu yang membahas tentang kaifiyat tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Bagaimana tata cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ini ya apa dia? Ilmu al-qira'ah, ilmu al-qira'ah maksudnya. Belajar Iqra, belajar tajwid, belajar tahsin, itu maksudnya. Wa madlulatiha wa ahkamiha. Dan apa? Apa saja yang ditunjukkan? Wa madlulatiha.
Hey, maksudnya apa? Lafaz tersebut apa maknanya? Hey, apa makna maknanya? Berarti ini adalah ilmu bahasa. Hey, ilmu bahasa. Hey, beda ilmu bahasa dengan ilmu nahwu. Beda ilmu bahasa dengan ilmu nahwu. Bahasa tadi kita pelajari. Baik. Itu ilmu bahasa. Wamudulah tilkal alfa, makna dari kalimat itu, ha? Karena nanti akan dibahas itu. Bahwasanya apa? Iya, beda maknanya kalau Al-Quran membicarakan apa? Kita lihat perkatanya, maknanya berbeda. Beda kalau sudah terangkai, maknanya berbeda. Dipahami? Maka ada kalimat di dalam Al-Quran, lafaznya memang datangnya dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW. Artinya ditafsirkan dengan itu. Kalau memang tidak ada, baru tafsir, cari tafsirnya para sahabat dan seterusnya. Kalau memang tidak ada, baru kembali ke bahasa Arab. Baru kembali ke bahasa Arab. Apa maknanya secara bahasa? Makanya biasa kita ulang bahwa berbicara tentang syariat, hukum Allah kan sumbernya dari Al-Quran. Itu tidak bisa seseorang berbicara tentang hukum kalau hanya punya modal apa dia? Bahasa saja. Tidak bisa orang bicara hukum kalau dia hanya bahasa saja dia miliki. Itu pun bahasa Arab. Hah? Kalau dia hanya punya ilmu bahasa saja, tidak memiliki ilmu hadis, ilmu nasikh al-mansukh, ilmu apa, mana yang dulu, mana yang lebih di belakangan, itu tidak bisa orang bicara. Makanya orang yang bicara tentang hukum, maka dia harus perlu hati-hati. Jangan sampai apa? Dia berdusta di atas nama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa madlulatiha, maksudnya lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an apa maknanya secara bahasa? Itu maksudnya ilmu lugah. Wa ahkamuhal ifradiyyah wat tarkibiyyah. Ah, dan makna dan hukum-hukum secara ifradiyyah. Apa maksudnya ifradiyyah di sini? Iya, maksudnya ifrodiyah tidak dia tertusun dalam kalimat, tapi dia mungkin bukan kalau kalimat kita mudhaf ilai atau mustad ilai itu namanya terkib, lawan dari ifrad, bukan mufrad satu. Wa akamihal ifrodiyah wa terkibiyah. Bagaimana dia kalau sudah terbentuk kali kata umpamanya maliki yaumiddin, umpamanya nanti, kalimat maliki. Kemudian nanti ada maliki, kemudian nanti malika dan seterusnya atau malaka, bagaimana dia? Kalau dia sudah terangkai di dalam kalimat, bagaimana maknanya? Apakah sama ketika dia berdiri sendiri dan seterusnya atau berbeda saat dia sudah menjadi kalimat? Nah, ini apa maksud si wa akami hal ifradiyah wa tarkibiyah? Ya, masuk di dalamnya apa? Ilmu sharaf, ilmu i'rab, ilmu balaga, badi, bayan, itu semua. Ini cakupannya kata Syekh Abu Hayyan. Wa tatimmatu lidzalika, dan hal-hal yang menyempurnakan itu. Nah, ini yang kita penting di sini. Apa dia? Yang kita wa tatimmatu lidzalika yaitu ma'rifatun naskhi. Ya, harus mengetahui mana ayat yang sudah dihapus oleh Allah, dihapus secara tulisan tapi tidak dihapus secara hukum, dihapus secara hukum tapi tidak dihapus secara tulisan, atau memang dihapus tulisan dan hukum. Nah, namanya nasikh wal mansuf, itu harus diilmui, harus ada ilmunya. Kalau orang mau jadi ahli tafsir, maka dia harus pelajari itu semua. Maka dia harus pelajari semua sababun nuzul, sebab-sebab ayat itu diturunkan. Ini tidak bisa orang memahami Al-Quran, memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala hanya berpatokan dengan sababun nuzul. Ya, sebagian orang begitu. Mau mempelajari agama ini, membangun manhajnya ada, ada. Ha? Membangun manhaj dalam beragama, dalam menjalankan syariat sesuai dengan konteks apa? Tertibun nuzul. Mana yang lebih dulu, mana yang lebih apa yang kedua dan berikutnya. Iya. Karena banyak di dalam Al-Quran yang turun tanpa sebab. Nah, kalau yang ada sebabnya, okelah, itu bisa lebih kita pahami. Kalau tidak ada sebabnya kemudian turun Al-Quran, mau diapakan itu? Maka itu semua harus kembali kepada para ulama. Nah, harus kembali kepada para ulama bagaimana pemahaman yang benar.
Iya, maka tidak bisa seorang membangun pemahaman hanya sesuai dengan sababun nuzul. Itu pun sababun nuzul ada juga hadis-hadis daifnya. Artinya apa? Artinya dari kalangan ulama saja menyebutkan ini lemah, ini lemah. Bagaimana dengan pemahaman orang saja? Sekedar memahamkan Al-Quran, namun tidak memahami dengan pemahaman yang diambil dari kalangan para salafus saleh. Wa kisah, dan kisah-kisahnya. Ya, kisah-kisah dalam Al-Quran itu sangat sangat ajaib. Ya, dan dia tidak kisahkan kecuali di dalamnya banyak ibrah. Perhatikan saja orang yang apa? Siapa kisah Nabi Yusuf? Hah? Nabi Yusuf. Nah, itu kisahnya penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu di sana. Ya, juga Al-Ankabut, Maryam dan seterusnya kisah semuanya. Ya, Musa alaihissalam, semuanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu tidak lain memberikan manfaat dan ibrah bagi kita. Ya, dalam kehidupan kita dengannya juga kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qissatun tuwaddihu ba'du tuwaddihu ba'd man bahama fil Qur'an. Dan ini apa? Kisah itu terkadang kita tidak memahami mana kalimatnya, tapi karena dengan kisah kita bisa memahaminya. Ya, terkadang kita memahami kalimat tersebut karena Al-Qur'an itu pengulangan. Maksudnya dari awal ada juga kalimat Malik Yaumiddin. Nanti ada juga di dalam ayat yang lain. Hah? Kalimat Sirat. Iya, Siratal Mustaqim. Al-Mustaqim ada juga di firman yang lain. Iya. Artinya kalimat tersebut ada pengulangan, atau di Al-Qur'an itu isinya adalah kebanyakan pengulangan. Makanya di antara kenapa Al-Qur'an itu gampang dihafal? Gampang dihafal? Gampang dihafal bagi siapa? Fahal memudzakir? Adakah orang yang mau menghafalnya, mau memahaminya? Yang sulit itu kalau memang tidak mau menghafal. Hah? Kalau memang tidak mau memahaminya, itu yang sulit. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengutarakan bahwa Al-Qur'an itu apa? Mudah. Al-Qur'an itu adalah mudah. Nah. Yang kemudian tafsir, adanya mirip kalimat tafsir. Itu ada dengan mirip dengan, yaitu apa? Ta'wil. Apa ta'wil? Sama, tafsir. Cuma apa dia? Ada perbedaan sedikit di kalangan para ulama. Apa dia? Di sini disebutkan yang pertama di antara ulama, ada yang menafsirkan mengatakan antara ta'wil dengan tafsir sama saja. Hah? At-ta'wil bermakna tafsir. Nah, at-ta'wilu bermakna at-tafsir. Kemudian di antara ulama mengatakan al-haqiqatu allati yu'awwalu kalama ilaiha. Bahwasanya apa? Ta'wil itu adalah pengertian secara ta'wil itu kepada jumlah, bukan kata. Kepada kalimatnya. Itu apa? Makna ta'wil. Adapun tafsir itu makna kalimat-kalimatnya. Apa maknanya ini? Apa maknanya kalimat-kalimatnya? Artinya dia lebih sempit. Tafsir lebih luas lah intinya. Lebih luas. Lebih luas. Tafsir karena apa? Karena dia perkata. Adapun ta'wil lebih luas. Makanya ahlu ta'wil wa ta'til. Siapa dia? Ya, mereka orang-orang di luar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Tidak dikatakan mereka ahli tafsir, tapi dikatakan ahli ta'wil. Kenapa? Karena dia tidak menta'wil satu kalimat. Karena tafsir itu adalah mainannya kalimat. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Beda dengan ta'wil, dia adalah jumlah. Apa dia? Tarakib. Kalimat. Tadi kata maksudnya. Kata. Nah. Itu apa? Secara bahasa ta'wil. Adapun secara bahasa juga, masih secara bahasa pada tiga. Sarful lafzi anil ihtimalir rajih ila ihtimalil marjuh. Ta'wil itu adalah memalingkan suatu kata dalam Al-Qur'an dari makna yang rajih, dari makna yang kuat ke makna yang lebih yang lemah. Ke makna yang lemah. Makna yang kuat secara bahasa bahwa ini maknanya. Anggaplah ketika dikatakan aqimus salam, misal aqimus salam, orang mencari apa makna salat. Secara bahasa dia adalah apa?
adalah apa? Bahwa dia adalah doa. Bahwa dia adalah doa. Ini makna secara bahasa yang kuat. Maknanya secara bahasa yang kuat bahwa dia adalah doa. Tetapi kita palingkan dari makna, enggak, bukan doa. Nah, kita mengatakan ini bukan doa, maknanya salat di sini bukan doa. Nah, kamu keluar dari kaidah bahasa bahwa bahasa secara bahasa turun temurun orang Arab sudah tahu bahwa doa salat itu maknanya secara bahasa adalah doa. Nah, kamu mau palingkan ke mana? Ke yang tidak didengar. Maksudnya belum pernah didengar. Kalau punya dalil, mana dalil ini? Kalau punya dalil, kalau dia punya dalil yang sahih, maka kita benarkan. Maka kita memahami bahwa solat itu bukan wa aqimus shalah wa atuz zakah, bukan berarti tunaikan, lakukanlah, berdoalah, bukan sekedar berdoa tapi lakukanlah solat. Bagaimana, kenapa bisa kita palingkan dari doa ke makna yang lain? Apa makna solat secara istilah? Al-iftitahu bit takbir, wa ikhtitamuhu bit taslim, bil aqwali wal af'ali makhsusah, bi aqwali wa af'ali makhsusah, mukhtatamatun bit taslim, mukhtatamatun bit taslim. Itu makna salat. Itu kalau itu kuat. Itu sebenarnya lemah, tapi karena ada dalilnya maka jadi kuat. Karena ada apa dalilnya? Karena pernah sering saya sebutkan bahwa bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran atau bahasa syariat itu berbeda maknanya. Itu berbeda, adalah berbeda. Bahasa syariat itu, bahasa Arab adalah jalan untuk memahami bahasa syariat. Jangan dijadikan syariat ini mau ditafsirkan dengan melalui bahasa Arab. Tidak, justru syariat ini kita bisa memahaminya kalau melalui bahasa Arab. Maka jalan, di antara jalan memahami syariat adalah bahasa Arab. Maka jangan pernah berhajar ketika seseorang mau memahami secara utuh apa bahasa syariat ini dengan benar dan pas, maksudnya pas, kalau dia tidak memahami bahasa Arab. Itu tidak akan utuh dia. Satu permasalahan tidak akan utuh kita memahaminya. Tidak akan utuh kita memahaminya. Orang Arab saja tidak paham seutuhnya padahal mereka bahasa Arab. Padahal mereka bahasa Arab, berbahasa bahasa Arab. Tapi demikianlah bahwa bahasa Arab itu adalah jalan untuk memahami bahasa syariat, Al-Quran dan hadis. Maka banyak kita dapatin orang-orang Mu'tazilah, mereka kan pakar bahasa. Banyak ulama-ulama Mu'tazilah itu, mereka pakar bahasa, tapi ternyata tidak cukup dengan ilmu yang dia miliki, ilmu bahasa itu membuat dia berada di atas jalan yang lurus sehingga mereka melenceng dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menafsirkan apa Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an dan seterusnya. Istawa dan seterusnya, kalimat istawa dia anak maknakan apa dia mat. Maknanya banyak. Tetapi kita palingkan maknanya istawa adalah apa? Istawa kalau dia bergandengan itu secara bahasa Arab saja banyak maknanya. Beda kalau istawa saja dan seterusnya. Itu contoh saja. Contoh. Nah, fa in humila alaihi lidalil, kalau memang kita palingkan dari makna yang sebenarnya secara bahasa ke makna yang lain karena ada dalil, karena ada hadis yang sahih, maka itu tidak masalah, sahih. Wa illa fa fasidun. Nah, kalau tidak berarti itu akan rusak maknanya. Kalau memalingkan makna bahasa syariat, bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu dari makna apa ke makna yang secara bahasa, namun tidak cocokin dengan keinginan secara syar'i, maka itu juga akan rusak. Apalagi dengan makna yang lain tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Apa hubungannya tafsir dengan ta'wil? Ar-Raghib al-Isfahani al-Mufradat, dia mengatakan tafsir itu lebih luas daripada ta'wil. Tafsir lebih luas, at-tafsiru a'ammu min at-ta'wil. Tafsir itu lebih luas daripada ta'wil. Daripada ta'wil. Wa aktsaru ma yusta'malu at-tafsir fil alfaz, kata beliau, dan kebanyakan tafsir itu digunakan untuk memberikan makna pada lafaz-lafaz Al-Quran.
pada lafaz-lafaz, wa aktsaru ma yusta'malu at-tafsiru fil alfaz wa at-ta'wilu fil ma'ani. Adapun takwil itu pada makna, itu pada pada makna. Dan ini yang membuat orang terjatuh banyak kalau dia takwilnya tidak benar, karena dia butuh dengan sesuatu yang memperkuat takwilannya. Nah, kedua, at-ta'wilu sarful ayati ila ma'nan muhtamal. Yaitu memalingkan makna ayat kepada makna kepada makna yang di sana ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan yuwafiqu ma qablahu, kemungkinan mencocoki terhadap kalimat sebelumnya atau wa ma ba'daha. Ma qablaha wa ma ba'daha. Kalimat sebelumnya dengan setelahnya. Ghairu mukhalifin likitabillah lilkitab was sunnah, tanpa menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Min tariqil istinbat, dengan cara atau melalui istinbat, pengambilan hukum. Pengambilan wa istinbat, pengambilan hukum. Itu apa takwil? At-ta'wil sarful ayati ila ma'nan muhtamal. Sarful ayah ila ma'nan muhtamal. Yuwafiku ma qablaha wa ma ba'daha. Ma qablaha wa ma ba'daha min ghairi mukhalifin lil kitab min ghairi mukhalifin lil kitab was sunnah min tariqi al istinbat. Amma tafsir, adapun tafsir, huwa al kalamu fi asbab al nuzul, huwa al kalamu fi asbab an nuzul. Wa sya'niha wa qissatiha fala yajuzu illa bis sama' ba'da subutihi ba'da subutihi min tariqi an-naqli. Siapa dia? Saya ulang. At-ta'wilu sarful ayati ila ma'nan muhtamal. Sarful ayati ila ma'nan muhtamal yuwafiqu ma qablaha wa ma ba'daha. Yuwafiqu ma qablaha wa ma ba'daha. Min ghayra mukhalifin lilkitabi was sunnah. Min tariqil istinbat. Ghayra mukhalifin lilkitabi was sunnati min tariqil istinbat. Amma at-tafsir huwa al-kalamu fi asbabin nuzul wa sya'niha wa qissatiha fala yajuzu illa bis sama' ba'da subutihi min tariqin naqli. Siapa ini? Imam Al-Baghawi. Syafi'i al-mazhab. Sahib at-tamsir, at-tafsir, ma'alim at-tanzil. Nah.
Kemudian yang ketiga, apa dia? At-tafsiru makana raji'an, makana raji'an. Ila riwayah. At-tafsiru makana raji'an ila riwayatu, ila riwayati, wat-ta'wilu ila riwayati wat-ta'wilu makana raji'an ila dirayah. Salah, makana raji'an ila dirayah, ad-dirayati. Saya ulang. التفسير ما كان راجعا إلى الرواية والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية. شبني شيخ محمد حسين الزهبي, شيخ محمد حسين الزهبي إمام الزهبي, شيخ محمد حسين الزهبي. نعم, هذا دي إيه اللي معناه با tentang apa? Tentang hubungan antara tafsir dengan apa? Dengan ta'wil. Ta'wil itu adalah memalingkan makna ke makna yang ada kemungkinannya mencocoki dengan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya, tanpa menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan cara apa? Mentorikil istimbat, dengan cara apa? Istimbat, pengambilan hukum. Iya, untuk bisa mendapatkan hukum pada sebuah ayat, pada sebuah kalimat dalam Al-Quran, itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Maka itu yang dimaksud dengan tariqil istimbat. Amma tafsiru, adapun tafsir, huwal kalamu fi asbab. Dia adalah sebuah pembicaraan yang berkaitan dengan apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, wa sya'niha, dan apa masalah di dalamnya. Kenapa turun ayat tersebut? Wa qissatiha, dan kisah, bagaimana kisahnya? Fala yajuzu illa bisama', maka tidak boleh orang mengada-ngada kecuali betul-betul ada apa riwayatnya. Illa bisama', mendengarkan dari hadis Rasulullah SAW. Ba'da subutihi, walaupun mendengar tapi ternyata lemah, itu juga tidak dianggap. Ba'da subuti, setelah kita meyakinkan bahwa ini betul-betul apa datangnya dari Rasulullah SAW, min tariqin naqli, dengan apa, dari melalui apa periwayatan, maksudnya naql pendapat apa periwayat gitu, hadis maksudnya. Dan adapun setelahnya, maka at-tafsiru maka raji'an ila riwayah wa ma at-ta'wilu maka raji'an ila dirayah, maka ini sama dengan yang sebelumnya, sama dengan tafsir Al-Baghawi, apa pemahaman yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Nah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.